Okey, penonton, seperti yang kami janjikan kepada anda hari ini, untuk santai hujung minggu ini, kita nak tunjukkan kepada anda demonstrasi masakan. Wah, kalau tengok di hadapan saya ini memang rambang mata. Warna-warni. Oh, cukup menyerahkan. Tiba-tiba saya jadi rasa lapar pula. Lapar kan? Dah breakfast ke belum? Belum lagi. Belum. Ini yang saya tunggu dari tadi. Berwarna-warni. Meriah kan? Saya nak perkenalkan di sebelah saya, Chef Miza. Dan juga di sebelah sana, siapa Chef Miza? Melo, pembantu saya. Okey, hari ini kita nak tunjukkan kepada penonton apa menu yang akan kita buat demonstrasi siap lagi. Okey, hari ini kita nak buat demo untuk cupcake. Okey, cupcake yang bunga-bunga ni. Wow. Lepas tu kita ada sandwich. Lepas tu kita ada tambahan lagi, ada mini burger yang banyak colourful ni. Wow. Sesuai untuk kanak-kanak lah. Memang sangat sesuai lah. Yang ni sudah pasti akan menarik perhatian kanak-kanak. Dan lagipun hidangan ni memang sangat sesuai lah. Cepat disediakan eh. Cepat disediakan. Okay. Jadi untuk permulaan ni kita nak tunjukkan kepada penonton menu apa terlebih dahulu. Okey, kita nak tunjuk macam mana untuk buat roti sandwich. Okey. Roti dia kita dah sediakan. Kalau penonton nak beli roti dekat luar pun boleh, nak buat sendiri pun boleh. Kalau buat sendiri tu nak pergi kelas saya bolehlah juga. Pun boleh. Chef Miza juga merupakan tenaga pengajar lah, yeah, untuk betul. Kanak-kanak, golongan dewasa yang ingin belajar untuk membuat sandwich ataupun kek cawan. Ya, yeah, betul. Okey. Pertama sekali boleh pilih roti sandwich tu sama ada dia lonjong ataupun roti gardenia pun boleh juga. Roti petak, kita buat sandwich, kita letak chicken, kita letak ayam, letak cheese, letak sos mayonis semua. Okey, untuk untuk pilihan saya, saya memilih roti yang saiz bujur macam ni. Okey. Lepas tu kita boleh potong. Potong kena menggunakan pisau yang bergerigi untuk khas untuk roti. Okey, khas untuk roti. So supaya dia senang untuk potong. Kalau kita guna pisau macam ni, okay, rata. Apa perbezaan? Apa perbezaan dia susah nak potong. Susah. Dia tumpul. Lagi tak kemas. Tak kemas, yes. So penggunaan pisau pun penting juga untuk potong roti. Okey. So dekat sini kita nak buat sandwich chicken grill. Wow, sandwich chicken grill. Ayam yang dipanggang, yang diperap bersama dengan black pepper, daging hitam. Okey, so siapa-siapa mak-mak yang diet kan, bolehlah. Anak-anak yang tak suka makan yang goreng-goreng kan, kita boleh panggang ayam ni. Lepas tu, okey, kita masukkan, masukkan ke dalam roti. Yang ini jangan lupa sayur-sayuran mesti ada juga. Jangan lupa untuk bagi bagi vitamin di dalam tubuh badan kita. Betul. Okey, pengambilan makanan yang sihat pun diutamakan. Inilah dia penonton, hidangan yang sangat ringkas, mudah disediakan kepada anda. Yang paling utama adalah makanan ini bukan setakat digemari oleh kanak-kanak, malah juga ianya menu yang sihat. Ya, betul. Sebab kita menggunakan ayam bakar. Menu dia simple je. Kita perlukan tomato, baby tomato. Okay, baby tomato. Lepas tu kita perlukan salad. Okay, untuk anak-anak yang cuti sekolah, kita boleh gunakan cheese ni, okey, sebagai lagi nak tambah sedap lah. Ya, yeah, sebagai pelengkap rasanya. Yelah, yes, kanak-kanak betul. Zaman sekarang ni memang sangat suka ataupun gemar dengan cheese. Betul. Wow, okay. Dah nak hampir siap eh. Sepatutnya kita boleh potong dia secara segitiga, okey. So ini sebabnya ini untuk mini burger. Tapi tak apa, kita sumbat je dalam ni. Dia ada rasa juga. Okey. So kita nak tambah sos ke mayonis kita ke? Kita boleh tambah. Kita ada dekat sini, kita ada sos. Okey. Kita ada sos. Ada sos. Okey. Lepas tu kita letakkan mayonis. Wow. Alright. Lepas tu kita letak nachos cheese. Wow. Lagi double cheese tau. Dah lah ada cheese slice. Lepas tu ada lagi
nachos cheese. Wow, ini betul-betul cheese berganda. Cheese berganda. Bagi yang gemar memang dengan cheese ni memang sangat sesuai lah. Ya, betul. Okey, dah siap dah menu sandwich kita pada pagi ini. Wow, memang sangat-sangat menyelerakan lah. Memang kenyang sampai tengah hari. Ya, saya nak tunjukkan kepada penonton ni. Memang sangat penuh, memang sangat berkhasiat. Protein ada dalam ini, sayur-sayuran pun ada. Jadi memang sangat sesuai lah untuk kita sediakan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita untuk menu hujung minggu ini. Menu hujung minggu, betul. Okey. Siapa yang ibu-ibu yang pandai buat roti sendiri kan, boleh cuba buat roti jenis lonjong macam ni. Dia lebih kepada macam roti sakwi yang kat luar kan. Okey, kita boleh letak tuna, okey. Kita boleh juga letak pepperoni. Wow. Pepperoni ni saya dah grill. Ini pilihan protein yang lainnya lah. Yes. Selain kita boleh letak ayam, kita boleh letak pepperoni. Pepperoni ni dia ada dua jenis. Ada daging, ada ayam. So boleh pilih. Boleh pilih nak yang mana. Okey, sama juga dia punya step. Kita letak cheese slice. Okey. Lepas tu kita letak baby tomato. Baby tomato. Kalau tak nak gunakan baby tomato, kita boleh guna tomato biasa kan? Tomato biasa pun boleh. Lepas tu kita boleh gunakan timun. Timun pun boleh. Kalau anak-anak tak suka sayur, macam ni je lah. Sos. Okey. Sos, nachos cheese. Kalau tak nak nachos cheese pun, itu pilihan masing-masing. Dengan mayonis. Dah. Simple. Simple. Alright. Dah siap. Yang ni tanpa sayur lah. Ini anak-anak yang tak makan sayur, okey? Tapi sebaiknya kita letak sayur. Sebaiknya kita kena nyorok-nyorokkan sayur tu sikit. Okey, ini menu pertama kita. Menu kedua pula. Apa yang kita nak tunjukkan kepada penonton? Okey, menu kedua kita. Kita nak bagi mini burger. Warna-warni. Okey? Yang ini, roti dia sangat lembut. Macam sponge. You boleh pegang. Bagaimana tips untuk jadikan roti selembut begini? Fluffy. Nak jadikan roti selembut gebu macam ni, kita kena kita kena ulikan dia menjadi sampai sehingga elastik. Dia betul-betul licin. Dough tu licin, baru kita boleh bentukkan dia. Bentuk, cara bentuk pun nak kena betul. Bentuk dengan licin supaya dekat atas ni licin supaya dia tak ada keras. Itu yang kita nak sebenarnya. Walaupun dah berapa jam keluar daripada oven, betul, tetap lembut, moist, fluffy macam ni. Kalau kita nak bagi perhatian untuk anak-anak, kita gunalah colour sikit. Jangan banyak. Sikit saja. Colour pink. Yang ni kita ada colour biru, nampak? Sebab itulah kita nampak di atas meja sekarang ini berwarna-warni, mini burger. Lepas tu kita ada colour hijau. So yang ini tak ada perisa. Kalau kita nak letak perisa di setiap bun yang berkala-kala ni pun boleh. Mungkin kita boleh terus tunjukkan kepada penonton apa yang boleh kita masukkan di dalam mini burger ini. Boleh. Okey. Kita nak masukkan, kita goreng nugget. Dalam ni kita ada nugget tau. Kita boleh letak nugget. Okey, nugget. Lepas tu kita letak macam biasa, kita letak salad, kita letak tomato yang telah dihiris. Okey, lepas tu kita boleh masukkan cheese. Kita nak cheese jugalah, bagi dia lemak. Dia betul-betul sedap ni. Okey, lepas tu kita letakkan sos-sos yang dah sedia ada kat dalam. Okey, dan juga sos. Okey, ini betul-betul menarik ni. Pastinya akan memberi keterujaan kepada kanak-kanak lah. Dekat rumah boleh cuba. Okey, selain itu, kita nak tunjukkan kepada anda juga demonstrasi untuk membuat kek cawan ataupun cupcake. Saya dari tadi tertarik tengok melihat kek cawan di sebelah sana. Jadi mungkin kita boleh tunjukkan bagaimana demonstrasi untuk kita buat toppingnya dan juga tips kepada ibu di luar sana. Okey, yang pilihan colour, ada colour warna-warni ni, kita pakai dua colour. Ada colour pink, ada colour kuning. So, cara untuk colourkan dia. Kita campurkan beberapa warna. Kena masukkan sudu ni dekat dalam, plastik nozzle. Ni nozzle. Kita perlukan, kita mesti ada nozzle untuk membuat, membentuk
topping dekat atas cupcake. Ah. Okey, nozzle. Ini adalah pilihan nozzle. Okay. Bermacam-macam jenis nozzle. Ada macam-macam jenis. So, untuk jenis nozzle yang ini, saya nak. Okey, kita ambilkan yang belum kita letakkan topping di atasnya. Okey, yang ini. Okey, kita nak tunjukkan kepada kamera sekarang ini cara untuk kita menyediakan topping bagi kek cawan. Okey, yang ini kita pilihan nozzle yang macam star. Okey. So kita boleh buat ni ada dua color, biru dengan kuning. So kita boleh buat macam ni. Wow. Okey, mudah je. So pusing-pusing anak-anak boleh belajar. Ini salah satu aktiviti yang kita boleh lakukan sama dengan anak-anak di rumah. Betul. Okey, sangat ada mudah dan siap. Okey, biru dengan kuning. So kalau nak gunakan warna hijau, kita boleh mixkan dia menjadi warna hijau. Biru kuning jadi hijau. Okey, selain itu untuk toppingnya, kita boleh meletakkan hiasan di atasnya. Ya, betul. Kita boleh letakkan sprinkle. Sprinkle. Warna-warni. Okey. Bolehlah hias dengan gula-gula M&M. Okey, bagi nampak meriah. Betul? Okey. Wah, lagi. Inilah hasilnya yang dah siap. Memang sangat-sangat cantik dan sesuai untuk disediakan untuk hujung minggu ini bersama dengan anak-anak sebagai salah satu aktiviti. Sebenarnya sangat mudah untuk kita sediakan ni. Okey, yang ni kita buat plain, tak ada colour. Okey. Krim jangan bancuhan, jangan terlampau manis. Sebab kita menjaga kesihatan juga . Betul. Okey. Yang ini kita nak toppingkan. Masukkan topping yang seterusnya. Yang ini coklat ataupun koko? Coklat. Coklat. Anak-anak suka coklat macam ni. Lepas tu kita letakkan gula-gula Milo. Sprinkle. Dah siap. Dah siap. Okey. Ini yang kita nak tunjukkan kepada anda. Menu-menu istimewa pada hari ini yang kami sediakan untuk anda. Kita ada roti sandwich. Kita ada mini burger sandwich. Dan juga yang terakhir kita ada kek cawan istimewa. Yang disediakan daripada Chef Miza. Chef Miza ada Instagram ke Facebook ke? Ada Facebook yang Malicious Cake House. Instagram Yummylicious Cake House juga. Okey, boleh ikuti Chef Miza di laman sosial Yummylicious Cake House. Terima kasih Chef Miza atas perkongsian pada pagi ini. Baking saya berada di Rantau Panjang Klang. Rantau Panjang Klang. Yes. Okey, apa-apa pun boleh carilah dekat laman Instagram terlebih nak dahulu. Nak belajar buat roti ke, nak belajar buat cupcake ke, semua boleh. Boleh hubung dengan saya. Okey, inilah pakarnya Chef Miza yang akan memberi tunjuk ajar kepada anda untuk belajar bagaimana untuk buat roti, sandwich dan juga kek cawan.